Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Puri Bajaj. Seperti biasa, kesehariannya Mas Puri Bajaj narik bajaj sahabat, keliling, motor, mangkal, di jalanan. Semoga hari ini baik semuanya dan berkah semuanya. Buat sahabat Mas Puri Bajaj dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah, bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Dan bisa buat beli mobil mewah yang harganya murah meriah. Dan bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mas Puri Bajaj narik sampai malam ya, sahabat ya. Jadi Mas Puri Bajaj sedang muter ataupun keliling mencari penumpang di jalanan, sahabat ya. Ini kondisi lampu bajaj, alhamdulillah nyala semua ya, sahabat ya. Jadi buat suasana malam nyala, dan ini di samping dan di belakang juga nih, sahabat ya. Di belakang juga nyala tuh, sahabat ya. Tuh ya. Jadi kalau lampunya nyala semuanya, jadi terang gitu sahabat ya. Dan ini Mas Puri Bajaj posisi ada di jalan raya sahabat ya, ataupun sedang minggir. Mas Puri Bajaj mau muter nih sahabat, mau mencari penumpang di jalanan malam-malam. So, semoga mendapatkan hasil ya sahabat ya. Tetap semangat ya. Tadi habis sholat maghrib nih Mas Puri Bajaj mau setar nih sahabat. Kondisi malam nih sahabat. Nih ya. Nih bajanya Mas Puri. Lampunya nyala ya. Tuh sahabat. Dari depan ya sahabat ya, lampu ini kondisi di depan Wisma Angkasa tuh sahabat tuh, Wisma Angkasa ini kondisi malam nih sahabat ya. Dan ini lampu malamnya nih di dalam juga saya mau nyalain nih sahabat ya. Nih saya mau nyalain nih mana. Nah itu kan sahabat terang. Nah itu lampunya tuh sahabat tuh. Ya jadi biar kelihatan terang semuanya dalam bajaj. Saya cek-cek lampunya. Oke sahabat, Mas Puri Bajaj mau keliling ya ataupun mencari penumpang. Ayo kita masuk. Oke sahabat Mas Puri Bajaj, Mas Puri Bajaj mau muter ya di suasana malam. Semoga mendapatkan penumpang. Amin. Ayo sahabat, kita muter cari penumpang di suasana malam. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana malam nih sahabat. Suasana malam, jalanan sepi ya sahabat, karena hari libur, ini libur panjang nih sahabat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
jalanan agak kosong ataupun terowong sahabat. Suasana malam kota Jakarta, mencari penumpang di jalanan. Ini sahabat, suasana malam Jakarta, malam-malam mencari penumpang. Muter nih sahabat, coba muter ya. Jalanan lancar nih sahabat. Jalanan lancar karena hari libur sahabat, libur panjang. Kita belok kiri ini sahabat, muter coba. Lihat pemandangan malam, indah sahabat. Belum ada penumpang yang nyetop nih sahabat. Halo dulu mah, kalau muter begini banyak yang nyetop sahabat. Dulu narik motor belum ada online, banyak penumpang yang nyetop sahabat. Tapi sekarang beda sama yang dulu. Puri berhenti sini nih, coba. Ini sahabat, Mas Puri berhenti di sini ya. Ini sahabat, Mas Puri bajai, minggir bajainya ya.
parkir di sini, sahabat. Ini di kawasan Kemang nih, sahabat ya. Di kawasan Kemang. Terus sahabat, banyak gedung. Dan di sini di belakang Mas Kur itu, ini ada jualan pecel. Di seafood. Ini sahabat. Tuh baca Mas Kur ada di sini ya. Suasana malam nih sahabat, begitu indah, banyak cahaya ataupun lampu-lampu berkelip-kelip. Tapi Mas Kuri Baje tadi muter belum dapat penumpang. Oke sahabat Mas Kuri Baje, Mas Kuri Baje tadi sudah muter-muter ya mencari penumpang, tapi belum ada penumpang yang nyetop nih sahabat ya. Keliling coba malam-malam keliling tapi belum ada penumpang ataupun yang nyetop. Oke sahabat, perjumpaan Mas Kuri Baca cukup sampai di sini aja. Lain kali Mas Kuri Baca akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Kuri Baca dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Kuri Baca dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bila itu pikul lidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.